أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Yang berbahagia Tuan Imam, yang berbahagia semua ahli jawatan kuasa pengurusan Masjid Jami' Sungai Pelong, ibu-ibu, bapak-bapak, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat bersama pada malam ini. Bidang pengajian yang saya nak bawa pada malam ini ialah pengajian umum, pengajian umum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tak nampak warna dia. Inilah tajuk yang cuba saya nak bawa pada malam ini, ya. Okay, tuan-tuan tak nampak warna saya. Kisah hidup penuh hikmah 25 Nabi dan Rasul. Kisah hidup penuh hikmah 25 Nabi dan Rasul. Jadi tajuk ini bukanlah tajuk baru. Kita kecil-kecil lagi di sekolah rendah pun guru kita, ustaz-ustaz kita telah bercakap tentang Nabi-Nabi dan Rasul. Apatah lagi dalam peringkat menengah, malah di universiti, ya. Jadi pada malam ini saya nak bawa secara ringkas tentang kisah penuh hikmah 25 orang Nabi dan Rasul. Jadi kerana banyak dia, sampai 25 orang, saya bahagi-bahagikan. Jadi malam ini mungkin cakap 8 orang sahaja, maknanya 3 kali baru apa nama sempurna, insya-Allah. Kan sempurnanya baru habis, insya-Allah. Okay, Nabi yang pertama yang kita tahu ialah Nabi Adam alaihissalam. Nabi yang pertama, Nabi Adam alaihissalam, ini adalah gambar dia punya makam dia. Begitu tengok, kita tahu Adam ni orang yang tinggi panjang. Kubur dia pun tinggi dan panjang. Begitu juga kuburnya pun di berbagai-bagai tempat disebut. Ada antaranya di Jeddah dan di lain-lain lagi lah. Jadi alhamdulillah, saya rasa ramai di antara kita telah melawat makam Nabi Adam alaihissalam, terutama yang di Jeddah. Nabi Adam alaihissalam. Okey. Ini kita langkah, bukit di Sri Lanka, Sri Lanka di Ceylon. Jadi dikatakan di atas bukit inilah Nabi Adam diturunkan daripada syurga ke dunia. Ulama sejarah kata di atas bukit ini, di Sri Lanka, Ceylon, di Ceylon. Okay, kalau kita nak naik ke atas bukit ini, saya dah naik 2 kali, tak silap saya lah. Terpaksalah kita naik ni, kereta api atau train naik bukit. Saya tak tahulah jalan biasa ada tak ada, saya tak pasti. Tapi saya rasa ada lah, sebab di atas tu banyak kereta, di atas bukit sana. Tentulah ada jalan
mereka bawa kereta mereka naik ke atas. Tapi kalau saya pergi, saya naik kereta api lah. Jadi kalau kita naik terus kereta api itu sampai ke atas ini. Jadi sekarang ini di atas bukit ini dah penuh dengan bangunan-bangunan, dah ada hotel-hotel yang boleh kita sewa untuk bermalam di sana. Hotelnya pun taklah begitu mahal sangat, bolehlah. Jadi kalau kita naik kereta api, lepas tu nak balik semula, makna kita tak sempat pusing-pusinglah di kawasan ini. Yang baik kita naik dan kita tidur kat sana semalam, kita menziarahi apa nama kubur Nabi Adam dan lain-lain tempat yang bersejarah di atas bukit ini ya. Ini kalau kita naik sampai ke atas ini, kita kena turun balik. Ini jalan kaki ya ni. Dah ya, turun sampai bawah ni, barulah kita berjumpa dengan tapak kaki Nabi Adam. Yang dikatakan disitulah Adam diturunkan, sehingga bekas tapak kakinya pun masih ada di situ. Ni gambar tapak kaki Nabi Adam ni. Ni bukan gambar apa ni, ni gambar lah, tapi ni bentuk yang asal besar Nabi Adam tu. Tengok tapak kaki dia tu pun besar lah. Dan ada beberapa tapak kaki lah di sini, antaranya telah dikorek dan dibawa ke museum. Kalau kita pergi ke India, boleh kita melawat ada museum dan di situ dipamerkan tapak kaki Nabi Adam atau di Ceylon. Baik, ini Ceylon. Tengok, Nabi Adam menyeberangi selat ini, selat Ceylon ini. Ini secara berjalan kaki, bukan naik perahu, menyeberangi laut di situ dengan berjalan kaki, nak menunjukkan Adam itu orang yang tinggi. Dia dulu masuk dalam laut pun tak tenggelam, sehingga di mana tempat-tempat yang apa nama Adam pijak dalam laut tadi, apa nama, akhirnya tumbuh pulau-pulau kecil di sepanjang ni jalan ni. Sehingga ni di sini dia tulis apa? Adam Bridge, Adam Bridges. Jambatan Adam semua ni ya, jambatan Adam. Itu bekas tapak kaki dia ya. Bekas tapak kaki dia apa? Tumbuh jadi pulau. Pijak sini pula jadi pulau. Begitu hebatnya apa nama keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Adam. Tempat dia pijak pun menjadi pulau. Pulau Adam dipanggil. Baik. Nabi Adam merupakan manusia pertama di bumi. Tidak ada sesiapa lagi ya yang diam di atas bumi ini. Nabi Adamlah orang yang mula-mula mendiami di bumi. Kisahnya, sebelum turun ke bumi, Nabi Adam dan isterinya Hawa tinggal di syurga. Jadi kerana Nabi Adam ini dijadikan daripada tanah, dan tanah ini dikatakan diambil dekat dengan satu pulau. Lupa pula nama pulau tu. Dekat Andalusia lah, dekat kawasan itu. Sehingga kawasan tempat yang dikatakan diambil tanah untuk Allah mencipta Nabi Adam daripada tanah, diambil di situ. Sehingga pulau itu pun dinamakan Pulau Adam. Baik. Dia manusia yang pertama tinggal di bumi, kerana tidak ada siapa lagi pun manusia masa itu. Nabi Adam. Dan dikisahkan pula tempat turun Nabi Adam dan isterinya berlainan.
Jadi Nabi Adam dikatakan diturun, dia diturunkan di pulau tadilah, di Ceylon, malakala istrinya di tempat lain, di sebelah negara Arab lah, di Jeddah atau di mana kawasan itulah. Itu apa nama, jadi Adam ni manusia yang pertama yang tinggal di bumi. Sebelum turun ke bumi, Nabi Adam dan isterinya Hawa tinggal di syurga. Baik, kerana rayuan iblis, Nabi Adam dan Hawa terlena. Satu hari oleh kerana iblis kacau-kacau dia, goda-goda dia Nabi Adam dan isterinya Hawa. Akhirnya Adam dan Hawa terlena. Ini di dalam syurga ni. Terlena, tertidur kerana godaan iblis tadi. Nabi Adam dan Hawa terlena, kemudian memakan buah khuldi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia terjaga daripada tidurnya, jadi iblis membawa Adam kepada pokok yang ada di dalam syurga ketika itu, pokok khuldi. Pokok khaldi, pokok kalau nak terjemah kata pokok yang kekal abadi, maknanya sesiapa yang makan buah ini dia akan kekal hidupnya. Maka iblis dia menggunakan kesempatan itu setelah Adam terbangun daripada tidur. Tidurnya pun diulik-ulik oleh syaitan. Kemudian apabila dia terjaga daripada tidurnya, iblis telah memujuk Adam supaya, dan Hawa lah, supaya pergi ke pokok itu. Dia kata pokok khuldi. Khuldi maknanya kekal, tak mati. Jadi iblis kata kalau kamu makan buah daripada pokok ini, kamu tak akan mati sampai bila-bila. Tengok, hujah iblis. Maka Adam pun taklah, dia pun dan makan. Makan daripada pokok yang memang Allah larang dia. Tapi kerana godaan iblis tadi sangat kuat, dia baru bangun tidur, daripada tidur masih mamai lagi orang kita kata, dia terpengaruh dengan godaan iblis yang diharamkan oleh Allah SWT. Allah SWT murka apabila Adam dan isterinya makan buah ini. Allah sangat murka. Cerita dia panjang, sehingga dikatakan menyebabkan pakaiannya terlondeh habis, sehingga Adam malu. Dia terpaksalah lepas itu mencari daun-daun kayu untuk buat pakaian dia sementara. Itu dia di atas sana. Nabi Adam dan Hawa terlena, kemudian memakan buah khuldi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala murka. Allah marah, Adam memarah sebab Allah dah bagi ingat kamu jangan hampir, wala taqrabu hadhihi syajarah, dalam Al-Quran. Wahai Adam dan Hawa, jangan kamu menghampiri pokok ini. Pergi hampir pun Tuhan larang. Tapi kerana bujukan syaitan yang begitu kuat, Adam bukan saja pergi dekat dengan pokok ini, tapi dia ambil buah itu dia makan. Itu menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka kepada Adam. Ya. Allah Subhanahu wa taala murka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghukum Nabi Adam dan Hawa dengan cara menurunkan mereka ke bumi. Jadi Allah sangat marah. Lalu Allah hukum mereka, Adam dan Hawa tidak lagi dibenarkan tinggal di syurga, dan mereka terpaksa meninggalkan syurga dan mereka diturunkan ke dunia, ke bumi. Itu hukuman yang di yang terkena ke atas Adam dan Hawa. Tetapi di sebalik kisah ini tentulah ada hikmah yang tersembunyi, sebab kita anak Adam juga. Kita semua ni manusia, tak kira bangsa dan agama, semuanya anak Adam. Yang asal datuk kita, nenek kita yang pertama ialah Adam.
Jadi barangkali itulah hikmah yang menyebabkan Nabi iaitu Adam alaihissalam memakan buah yang Allah sendiri larang. Biasanya Nabi-Nabi ini ke apa yang Allah larang kepada mereka, mereka tak akan buat sampai bila-bila pun sepanjang hidup mereka. Tapi Nabi Adam dan Hawa di sini, mereka makan juga dengan bujukan syaitan. Buah pokok ini, mereka kata, kalau kamu makan Adam buah ini, tak kamu dan Hawa isteri kamu dapat hidup selama-lamanya. Jadi masa itu di dalam syurga, dah seronok dalam hidup syurga. Tentu Adam terpengaruh dengan Iblis tadi, dan suruh dia dan Hawa memakan. Diriwayatkan apabila makan saja buah itu, pakaian dia tertanggal habis. Sehingga Adam malu, terpaksalah dia ambil daun-daun pokok yang ada di dalam syurga, daun yang besar-besar tu, dia lilit kat badan dia sebagai pakaian. Itu ikut dalam cerita lah. Allah menghukum Nabi Adam dan Hawa dengan cara menurunkan mereka ke bumi. Jadi ikut ahli sejarah, Adam diturunkan ke Pulau Ceylon, Hawa diturunkan di tempat lain. Kata ada di antara mereka yang kata di Jeddah lah, dan sebagainya. Baik. Selain sebagai manusia pertama, Nabi Adam juga merupakan nabi pertama yang ada di dunia. Sebelum itu tak ada nabi lagi. Nabi Adam lah nabi yang pertama yang Allah, kerana dia manusia yang pertama dan dialah nabi yang pertama. Kemudian barangkali hikmah daripada Allah juga yang menyebabkan Adam membuat salah makan buah khuldi itu, sehingga Allah turunkan dia ke dunia. Kerana manusia-manusia seluruhnya asalnya keturunan daripada Adam alaihissalam. Asallah Adam dan Hawa lah. Ya, barangkali di sebaliknya ada hikmah. Okey. Apa tak tegak pula. Okey. Nabi Adam memiliki sepasang anak kembar yang menjadi sumber bakal lahirnya manusia dan nabi lain-lainnya. Dia ada sepasang anak kembar. Jadi diriwayatkan Adam ini apabila dia Hawa mengandung dan melahirkan, sekali dia lahir laki-laki, lepas itu perempuan lelaki, perempuan lelaki, perempuan, begitulah. Apa nama yang Allah apa nama jadikan. Nabi Adam memiliki sepasang anak kembar yang menjadi sumber bakal lahirnya manusia dan nabi lainnya. Jadi dia ada anak pasangan kembar. Laki-laki Habil, Qabil, patu perempuan. Jadi daripada anak-anak dia inilah apa nama dia mengahwinkan antara pasangan-pasangan ini, sehingga menyebabkan Qabil dan Habil bergaduh, tak mahu menerima arahan ayah dia supaya kawan ni kahwin dengan perempuan ini, kawan ni pula kahwin ini. Jadi ada di antara berduanya mereka tak, salah seorang sebenarnya daripada mereka tidak bersetuju dengan itu. Baik, tak apalah, itu secara ringkas. Itu Nabi Adam alaihissalam. Kemudian dia turun ke dunia, dia hidup lamalah di dunia ini. Saya ringkaskan sahaja. Yang kedua, Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris merupakan nabi kedua yang sering disebutkan, yang biasa disebutkan ahli sejarah bahawa Idris ni sebagai nabi yang kedua. Nama Nabi Idris disebut sebanyak dua kali di dalam Al-Quran. Nama Nabi Idris Allah sebutkan dua kali di dalam Al-Quran, nama Nabi Idris. Secara silsilah, secara apa namanya keturunan, Nabi Idris merupakan keturunan keenam daripada Nabi Adam.
Dia adalah anak yang keenam. Ia merupakan anak daripada Qabil dan Iklimah. Apa namanya? Ia merupakan anak daripada Qabil dan Iklimah. Qabil dan Iklimah ni anak Nabi Adam. Mereka dikahwinkan. Adik-beradik. Tapi macam mana masa itu manusia lain tak ada. Mereka saja. Pasalah kahwin apa nak adik-beradik. Cuma mereka tukar pasangan saja. Ditukar-tukar pasangan. Jadi sehingga ia merupakan anak daripada Qabil dan Iklimah. Okey. Mendapat wahyu usia 82 tahun melalui malaikat Jibril. Apa Nabi dulu-dulu ribu-ribu tahun umur mereka ya. Jadi Nabi ini apabila dia apa nama ni umur dia 82 tahun maka dia telah menerima wahyu daripada Allah melalui malaikat Jibril. Nabi Idris menjadi nabi pertama yang dikurniakan kecerdasan luar biasa. Jadi Nabi Idris ini Tuhan bagikan kepada dia keistimewaan. Tengok antaranya ia boleh membaca. Tengok manusia pun tak ada ramai lagi tapi dah Allah dah ajarkan dah mereka Nabi Idris ni dapat membaca, menjahit, menulis, bukan saja membaca, dia boleh menulis dan berhitung kira-kira, dia boleh campur tolak semua dia boleh buat. Menjahit pakaian. Di samping ilmu-ilmu tadi ni pula, dia pula diberi kepandaian menjahit pakaian. Serta gemar mengamati fenomena langit. Dia pula ada keseronokan untuk membuat perhatian kepada kejadian di langit. Atau bintang-bintang, awan, matahari dan sebagainya. Apa yang ada di langit, apa nama Allah tanamkan. Suka kepada fenomena langit, apa yang ada di langit. Itu Nabi Idris. Baik, yang ketiga Nabi Nuh alaihi salam. Ini makam Nabi Nuh. Saya tak ingatlah di mana tempat ini, tapi nanti satu hari saya akan kumpul balik di mana makam-makam nabi-nabi ini. Sebab setengah tempat riwayat di Panama, di Syria, setengah ni pula di lain, tak sama. Itu tak apalah nanti itu. Ini Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Nabi Nuh menjadi salah seorang nabi yang bergelar Ulul Azmi. Salah seorang daripada nabi yang mendapat gelaran Ulul Azmi. Apa makna Ulul Azmi? Ulul Azmi adalah gelaran bagi nabi yang mendapat cobaan berat. Namun berhasil melewatinya. Jadi ada di antara nabi-nabi tadi Allah beri mereka ujian yang berat-berat, tetapi apa dengan hidayah Allah mereka dapat apa nak berhadapan dengan keadaan-keadaan itu, cubaan yang berat, namun berhasil melewatinya, melewatinya mereka dapat melaluinya. Nabi Nuh mendapat cubaan air bah dan banjir yang dahsyat. Antara cobaan yang menimpa Nabi Nuh alaihi salam, Allah telah menurunkan hujan yang begitu lebat, tak berhenti sehingga menyebabkan banjir di kawasan tempat tinggal dia dan sekitarnya lah. Okay. Sebelum air bah dan banjir dahsyat, Nabi Nuh mendapat perintah daripada Allah untuk membuat bahtera, iaitu kapal besar yang dapat memuat banyak makhluk yang hidup. Jadi sebelum daripada Allah turunkan hujan dan menyebabkan banjir di seluruh kawasannya,
maka Allah perintahkan dahulu kepada Nabi Nuh ini. Nabi Nuh mendapat perintah daripada Allah supaya membuat bahtera, iaitu kapal yang besar yang dapat memuat banyak makhluk hidup, yang dapat memuat banyak manusia pun dia boleh naik, binatang-binatang lain yang hidup, lembu ke, kambing ke, apa-apa, semua apa namanya yang mana Nabi Nuh nak bawa boleh dia muatkan di atas bahtera atau kapal yang besar itu. Bersama kaumnya yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh membuat bahtera tersebut. Jadi ada kawan-kawan yang percaya dan yakin kepadanya, Nabi Nuh mengajak mereka-mereka yang percaya kepadanya membuat bahtera apa nama ni yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Nabi Nuh membuat bahtera tersebut meskipun diolok-olok oleh orang lain. Ramai yang melihat, terutamanya yang tidak mengikutnya, mengolok-olok, apalah ada apa ni Nuh, kamu buat bahtera yang macam ni, kamu nak buat apa? Sebab diriwayatkan bahawa tempat Nabi Nuh buat bahtera tadi atas bukit dekat di rumah dia. Nak sampai ke lautan sana jauh. Jadi orang ramai kata, "Nuh, bodohnya kamu. Macam mana kamu nak angkat apa nama kapal yang besar ini pergi ke laut sana? Sebab laut jauh, mereka duduk atas bukit pula. Macam mana?" Jadi mereka olok-olokkan Nabi Nuh, kata bodohlah, tak ada akal lah, macam-macam. Padahal Allah yang memerintahkan dia supaya buat bahtera tersebut. Nabi Nuh membuat bahtera tersebut meskipun diolok-olok oleh orang lain. Bahkan isteri dan salah seorang anak Nabi Nuh juga ikut mengolok-olokkannya. Bukan saja orang ramai yang mengolokkannya, salah seorang daripada anaknya dan isterinya juga turut mengolok-olokkan Nabi Nuh. Mereka apa nama? Mempermain-mainkan Nabi Nuh. Salah seorang anak Nabi Nuh juga ikut mengolok-oloknya kerana mereka tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi isterinya dan anaknya mengolok-olok perbuatan Nuh dan kawan-kawan yang beriman dengannya, membuat bahtera yang begitu besar tapi di atas bukit jauh daripada laut. Jadi mereka mengolok, macam manalah Nuh kamu nak bawa apa nama bahtera kamu ini pergi ke laut, larat ke kamu angkat misalnya, ya. Kerana kesabarannya menghadapi cobaan tersebut, Nabi Nuh bersama-sama kaum dan makhluk lainnya selamat dari musibah banjir ini besar ini. Tapi kerana Nabi Nuh dan kaum yang beriman dengannya lah, mereka dapat selamat dari musibah banjir yang besar ini. Bagaimana? Mereka yang selamat, siapa dia? Adalah mereka yang naik ke bahtera yang dibuat oleh Nabi Nuh itu. Yang selamat hanyalah orang yang naik dalam bahtera Nabi Nuh apabila semua kawasan itu dah ditenggelami air. Barulah orang yang mengolok-olok dulu, "Nuh, kamu bodoh, kamu buat kapal yang besar begini di atas bukit, lautan jauh di sana. Macam mana kamu nak angkat kapal kamu ini pergi ke sana?" Maka Allah turunkan hujan beberapa hari secara lebat siang dan malam. Akhirnya kawasan itu semuanya menjadi penuh dengan air sehingga kapalnya pun mula-mula lenggang-lenggok di tempat Nabi Nuh buat itu. Jadi akhirnya Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman dengannya naik ke atas kapal itu dan dapat Nabi Nuh menghalakannya ke lautan. Ini gambar kalau kita pergi ke tempat ini, saya dah dua kali lah pergi ke tempat ini,
Sekali itu saya melalui dengan Amman Jordan, ada apa nama, ada tempat perhentian stesen begitu tu. Siapa nak pergi Turki boleh naik bas ni, pendek, bas kecil aja boleh naik, beberapa orang saja. Oh, saya pun pilih naik sebab saya nak pergi ke Turki. Jadi naik kapal apa nama, bas yang pendek itu, bas pendek lah. Jadi dia pun berjalan, jalan-jalan sampailah ke tempat tadi ya. Sehingga apabila sampai ke tempat ini, driver dia bawa kami masuk ke ni. Dia kata mari kita pergi tengok Bahtera Nabi Nuh. Dia cakap Arab lah. Kami pun setuju, seronok. Dia pergi masuk dan dia tunjuklah ini ya, Bahtera dia. Dan di sini ada dua buah bukit yang tinggi, Ararat 1, Ararat 2 berdekatan. Kawasan ini semua dipanggil kawasan Ararat. Maka di sinilah kapalnya yang berlayar dalam banjir itu, apabila sampai masa dia apa nama, Allah berhentikan hujan dan air mulai kering, maka apa nama, kapal tadi tergantung apa nama, terlabuh di kawasan yang bernama Ararat ini. Ya. Kalau tuan-tuan pergi, boleh pergi, dia masih ada. Okey, kita laju-laju nah. Baik. Okey. Okey, baik. Baik. Wa yuqalu akramallahu salasata jibalin bisalasati nafarin. Maknanya ada Allah memberi penghormatan kepada tiga buah bukit atau gunung dengan tiga orang. Orang itu pun orang yang baik. Nanti kita tengok. Allah berikan penghormatan kepada tiga buah gunung kerana ada bersangkut paut dengan tiga orang manusia yang baik. Kita tengok iaitu apa nama, Al-Judi, Bukit Al-Judi bin Nuh, dengan yang ada apa nama ceritanya dengan Nabi Nuh alaihi salam, wa Tur Sina, dan Bukit Tur Sina dengan Nabi Musa, wa Hira bi Muhammad. Tiga buah bukit di apa nama, digabungkan dengan sejarah tiga orang nabi dan tiga orang rasul. Jadi Bukit Judi dengan Nabi Nuh, Tur Sina dengan Nabi Musa, makalah Hira dengan Nabi Muhammad. Kita tahulah Muhammad ini Bukit Hira, Jabal Nur, tempat turunnya wahyu. Kita tengok nantilah. Ni ya. Sini Rasulullah, huna nuzilal wahyu, di atas bukit inilah Balnur diturunkan wahyu. Dan tu dia tulis Jabal Hira, Bukit Hira. Dia berhubung dengan Nabi kita Muhammad. Jabal Tur al-Hakiki, ni yang bulat ni, inilah pernah Jabal Tur yang hakiki. Jadi jabal namanya Jabal Sina, yang ada kaitan dengan Nabi Musa alaihi salam. Jadi Nabi Musa setelah dia keluar daripada rumah ayah mertua dia bersama dengan isterinya, dia telah sampai di tengah jalan, tiba-tiba makanan dia pun habis dan lampu lah, tapi kayu dia bakar itu pun dah habis. Dia kata dia nak pergi ke, dia suruh isteri dia dan ada kawan dia, tunggu di sini, aku nak pergi ke Sinai sekejap, nak mendapatkan api baru. Dia pergi. Maka dikatakan di kawasan inilah Nabi apa nama, Musa pergi, dan di sanalah kallamallahu Musa taklima. Allah bercakap dengan Nabi Musa. Allah bercakap, berkata kepada Nabi Musa. Allah bercakap kepada Nabi Musa. Madza bi yaminika ya Musa? Apakah yang ada di tangan sebelah kanan kamu itu wahai Musa? Kata Allah.
Tanya Allah, yang kamu duk pegang dengan tangan kanan itu apa benda Musa? Qala hiya asaya. Dia jawab, ini adalah tongkatku. Ahushu atawakkau 'alaiha wa ahushu biha ghanami. Aku bergantung dengan tongkat inilah. Mungkin dia dah tua dah masa tu, terpaksalah dia pun nak berjalan pun dia pakai tongkat. Wa ahushu biha ghanami, dan dengan tongkat ini juga aku menghalau-halaukan kambing aku. Jadi Nabi Musa juga dia apa nama menternak kambing. Jadi aku pun, dia jawab kepada Allah, apa yang kamu pegang itu? Dia kata tongkat aku, dengan tongkat inilah aku berjalan dan dengan tongkat inilah juga aku menghalau kambing-kambingku. Jadi diriwayatkan semua nabi-nabi yang Allah lantik, tiap-tiap orang sampailah kepada Nabi kita Muhammad, mereka ada kaitan dengan menternak kambing. So, semua nabi-nabi dan rasul menternak kambing, termasuklah Nabi Musa dan nabi-nabi lain, dan termasuklah juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentulah ada sesuatu hikmah di sebaliknya. Okey, Jabatul dan huna waqafat safinatun Nuh di Ararat, apa nama berlabuhnya kapal Nabi Nuh yang dibawa oleh banjir sampai ke Ararat, air dah mula kering, akhirnya dia apa nama berlabuhlah di darat di situ sampai sekarang apa nama ni ada, boleh kalau tuan-tuan pergi tu boleh tengok. Tapi sekarang ni dia dah buat muzium gitulah. Jadi kapal itu duk ada dalam muzium, bukan duk atas darat juga, tapi dibina muzium. Jadi kita tak boleh nampak kedudukan asal dia, sebab kita terpaksa masuk ke dalam muzium baru boleh kita tengok kapal itu. Di sinilah apa nama waqafat safinatun Nuh, di tempat itulah Ararat tadi, tempat berlabuhnya kapal Nabi Nuh. Baik. Yang keempat, Nabi Hud alaihissalam. Ini makam dia, pun tak apa nampak ni. Hud alaihissalam. Saya cepatkan sikit. Alhamdulillah. Setiap Nabi menghadapi ujian dan mendapatkan mukjizatnya masing-masing. Tak terkecuali Nabi Hud. Nabi Hud juga mendapat ujian daripada Allah. Nabi Hud lahir sebagai salah satu kaum Ad. Dia daripada kaum Ad. Kaum Ad tidak percaya Allah Subhanahu Wa Taala dan memilih menyembah berhala. Jadi Nabi kaum ni apa ni, dia ni daripada kaum Ad, dan kaum Ad ni penyembah berhala. Nabi Hud. Tapi dia taklah menyembah, kaum dia saja. Kira-kira. Nabi Hud mengajak kaumnya untuk kembali menyembah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Jadi dia tengok kaum dia ni menyembah berhala, akhirnya dia memujuk kaum dia supaya menyembah hanya Tuhan sahaja. Kerana tak mahu mendengar ajakan Nabi Hud, Allah mendatangkan badai gurun selama 7 malam kepada kaum Ad, sehingga bermacam ribut taufan berlaku selama 7 malam, menyebabkan kebanyakan daripada kaumnya ini musnah. Kerana mereka lawan dengan Nabi Hud ini. Baik, Nabi lima, yang kelima, Nabi Saleh alaihi salam. Dalam bangunan ini makam Nabi Saleh, Saleh alaihi salam. Jika dilihat dari istilah silsilah dari keturunan, Nabi Saleh merupakan keturunan keenam daripada Nabi Nuh. Jadi dia adalah keturunan yang keenam daripada Nabi Nuh. Nabi Saleh lahir sebagai salah satu daripada kaum Samud. Al-Quran wa Samud allazina jabus sahra bil wad. Okeylah. Kaum Samud yang masih keturunan daripada kaum Ad. Tak berbeda daripada kaum Ad, kaum Samud juga menyembah berhala. Jadi kaum Ad dan kaum Samud
mereka ini semuanya penyembah berhala pada masa itulah. Baik. Satu mukjizat yang selamat yang selalu diingat Nabi Saleh adalah ia dapat mengeluarkan 10 ekor unta betina dari dalam batu besar yang ia pukul menggunakan tangan kosong. Jadi dia nak tunjukkan kehebatan dia. Dia kata, kamu tengok, aku nak tepuk batu ini dan kamu akan tengok apa terjadi. Kaum-kaum dia pun, terutama yang duk lawan dengan dia tu, pakat berin pun tengoklah, dia pun tepuk batu yang besar. Tiba-tiba apa dia? 10 ekor unta betina dari dalam batu besar yang ia pukul dengan menggunakan tangan kosong dia, bukan ada ikat, bukan ada sarung tangan, tak, tangan biasa ni dia tepuk di atas batu tu. Tiba-tiba 10 ekor unta betina keluar daripada batu-batu tersebut. Dalam Quran pun ada sebut hal ini ya. Itu adalah mukjizat Nabi Saleh alaihi salam. Tengok tak kat dulu malam inilah. Okey ya, sekian dulu untuk malam ini, kali ini bersambung dalam siri yang akan datang. Jadi sebut 5-5-5 itulah lebih kuranglah. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته